me do my two-step. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dan kru-kru nelayan pemasang jaring lingkar, teman-teman, atau jaring lamba di sini namanya, lagi mendorong perahu yang karam karena air surut. Lagi. Melakukan aktivitas pasang jaring. Semoga saja hari ini hasilnya lebih baik ya dari hari-hari kemarin, teman-teman. Di spot pertama ini hasilnya bisa lebih banyak ya teman-teman. Buat yang sudah bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya teman-teman.
jaring utama, teman-teman. Sementara proses talinya ditarik, teman-teman, kita akan pertemukan lagi seperti biasa. Ujung tali ini kita akan pertemukan dengan ujung jaring yang pertama diturunkan, teman-teman. Jaringnya atau talinya ini ditarik ini di kedalaman kurang lebih 50 cm, teman-teman. Jadi dangkal sekali, teman-teman. Sampai sebatas paha, teman-teman. Ini, ujung jaring ini kita akan pertemukan dengan ujung jaring yang sana, teman-teman. Ini jaring utama tadi. Talinya sudah selesai kita tarik, teman-teman. Spot pertama ini lumayan banyak juga, teman-teman. Ikan berenangnya banyak, teman-teman. Ikan sori. Sekarang
di pasangan jari yang ketiga. Kita akan giring ke sini teman-teman, baru jarinya kita angkat. Diturunkan. Oke teman-teman, sekarang jaring utamanya akan kita perkecil agar ikan-ikan yang ada di dalam yang sudah masuk ini bisa kita giring ke jaring untuk terakhir sana teman-teman. Lalu ada hasil kah? Hasil. Di spot pertama ini teman-teman kayaknya lebih banyak ikan bonang lagi dibanding dengan ikan-ikan lain teman-teman ya, tapi kita syukuri aja teman-teman. Dan sekarang jari yang ketiga ini kita akan tarik agar ikannya juga bisa ikut terangkat teman-teman. Lokasi pertama sudah selesai kita pasang teman-teman. Sekarang kita akan tarik lagi jaringnya, kita angkat lagi, dan kita cari lagi spot berikutnya. Kita akan menuju ke spot kedua teman-teman. Spot pertama. Menuju lagi spot berikutnya, spot kedua ya teman-teman. Semoga saja hasilnya lebih banyak lagi teman-teman.